Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi bersama saya di channel Pak Urban. Kali ini saya berada di mini garden yang pernah saya buat di video sebelumnya. Dan saat ini mini garden ini saya tanamin kangkung. Nah, di mini garden ini saya tanamin kangkung setelah sebelumnya saya tanamin pakcoy yang sudah dipanen. Dan ini kangkungnya juga sudah siap dipanen. Dan selain kangkung, di sini di dalam beberapa polybag ini juga tumbuh bayam liar. Dan bayam ini bisa juga dijadikan sebagai sayuran. Baik, kita panen saja langsung kangkung bersama bayamnya. Ternyata kangkungnya dapat segini. Ini belum ditimbang atau berapa kilo. Usia panen saat ini pas usia 30 hari. Sedangkan ini bayam liar dan biasanya digunakan daunnya untuk dibikin keripik bayam. Kita ambil saja langsung. Penanaman kangkung ini cukup mudah, cuman kita menanam atau menyemai langsung di dalam kotak ini atau kotak mini garden ini. Ini perawatannya juga cuma sehari sekali disiram. Dan ini tidak pakai pupuk lagi, cuman pakai pupuk dasar aja saat menyemai dan
ya saat menyemai saja, sampai dia tumbuh, sampai dipanen tidak ada penambahan pupuk lagi. Demikian video saya kali ini, video pengalaman saya dalam menanam kangkung dalam mini garden. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.